Saya ulangi lagi, para jamaah khususnya pengajian malam Sabtu yang saya muliakan dan insya Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga keluarganya yang mungkin tidak sempat ikut, insya Allah termasuk keluarga yang soleh dan solehah, termasuk keluarga yang sakinah mawaddah, keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumatu kulang lain daripada yang lain. Peringatan Isra Mi'rajnya ngambil di akhir. Jadi sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4. Tuhnya kalau ditanya tema Masehi wae. Hijriah tuh, Hijriah Jumatu. Tanggal 1 Sya'ban. Nah, ini pintarnya Jimatu. Kemarin kan hari akhir hari Kamis di bulan Rajab. Saya husnuzon, Pak Kiai. Semua jamaah Jimatu kemarin pada puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fadilahnya puasa di akhir bulan Rajab bisa ditanya lah. Sebab apa? Hari pertama saja itu seluruh dosa-dosanya kalau kita puasa. Mahallahu jami'a dunubi. Allah akan menghapus semuanya, segala dosa-dosanya. Itu hari pertama, apalagi hari Kamis yang terakhir. Nah, karena itu saya perlu menyampaikan terima kasih nih Pak Kiai, kepada terutama kepada Kang Hendi ya, yang tadi ikut membaca nanti, terus Ustaz Saim ya. Sasain ya. Terus yang kedua Ustaz Gurundang. Udah Ustaz Guru lagi. Ustaz Gurundang. Nah, ini kayaknya yang tiga yang saya sebut tadi pasti berani masna ini. Istrinya baru satu. Betul. Kecuali almarhum Kiai Haji Umin. Ya. Sebab ciri khas dari kiai itu harus itu kata Pak Dadang Muhtar, bukan kata saya. Pak Dadang Muhtar mantan bupati kita, kalau yang namanya kiai itu minimal masna atau sulasa atau ruba. Kalau belum bisa masna sulasa ruba itu masih ustad. Makanya saya disebut ustad di orang mana, bukannya kiai, ustad. Nah, saya berterima kasih sebab dengan pembacaan manaqib tadi kita semuanya didoakan, masya Allah karim. Pokoknya mak, kita khusnuzon saja ya, yang mendengarkan mau paham mau tidak melalui manaqib tadi itu kita didoakan. Didoakan oleh Kiai Rumin, terus Ustaz Hendi dan lain sebagainya. Saya sendiri baru sekarang ikut mengakib sahabat pada Jailani dalam tawasulan tadi itu semuanya tersebut, masya Allah karim. Apalagi ketika di berdoa sajain berhenti kan, nggak tahu baca apa doanya tadi itu. Ya Allah, berkat munafik ini mudah-mudahan tahun harap saya bisa nyanggung mungkin. Saya berhubung di rumah ada masalah, ya Allah, berkat tawasul munafik saya berkedar ini mudahkan kesusahan yang kami hadapi. Insya Allah pulang dari sini sampai di rumah caan. Saya katakan jimat itu pintarnya ya.
hari ini melaksanakan Isra Mi'raj, padahal sekaligus juga masuk ke bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban itu? Bulan yang termasuk oleh Rasulullah sendiri didoakan bersama-sama dengan bulan Rajab. Allah mabarik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ternyata di bulan Sya'ban ini sahrun yurfa'u a'malu ila rabbil alamin. Bulan di mana diangkat segala karya-karya nyata dari hamba-hambanya. Kemana? Atas. Pahitu ayur pa'amali wa nasyai. Saya senang kalau pas amal-amal saya diangkat itu saya dalam keadaan puasa. Makanya Rasulullah itu di samping bulan Rajab, bulan Syaban itu hampir satu bulan penuh, kecuali yang musyak di akhir bulan, apakah udah masuk Ramadan atau masih akhir. Nah itu biasanya beliau itu tidak sahur. Nah jadi jimatu ini mengambil dua fadilah sekaligus, fadilah bulan Rajab dan fadilah bulan Syaban. Jadi kalau kita berdoa di bulan, di luar bulan Syaban itu hanya dicatat. Hanya dicatat. Bisa cain. Kalau pergi ke masjid fi sa'atil hula faka'annahu qarraba baqaratan, gitu kan katanya. Berhubung Ustaz Said datang ke masjid paling pertama, jam pertama datangnya, maka beliau seakan-akan berkorban seekor sapi. Itu baru dicatat. Ya baru dicatat. Tapi buat di bulan Syaban ini yurupa langsung diangkat ke Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Ya mudah-mudahan kita yang hadir di sini, insya Allah di samping kita asro tapaul kepada Nabi. Anak datang dari Kerawang malam-malam ke sini. Asro min Kerawang ila Ardai. Untuk apa? Untuk cari ilmu. Mungkin Pak Edi juga asro min mana Pak Edi? Minjal. Kemana asronya? Ya mungkin ke rumah janda. Mungkin. Iya. Yang jelas kita ini harus bergerak. Ya, ini sebagai petunjuk asro bergerak, terutama di malam hari untuk belajar. Al-harokah barokah. Kalau bergerak itu banyak berkahnya. Yang jelas kita disuguh sama Pak Kiai ini. Itu kalau melihat di grup, masya Allah, ada yang manggang etong, ada yang ngegoreng manuk, belibis. Nah, kecak kecil Pak tenggorokan ini. Tapi mohon maaf. Oke, sekali lagi mohon maaf sekali. Jadi saya nggak sampai akhir lagi ini. Nggak sampai akhir. Ya. Sebab ya di rumah lagi kurang kondusif gitu lah ya. Ada sesuatu yang perlu didampingi terus oleh saya gitu. Jadi mungkin nanti saya minta keikhlasan Pak Edi ya, nanti ngirimkan apa namanya YouTube-nya ke saya, nanti akan belajar gitu Mas Efeknya. Jadi nggak harus dari sini, belajarnya di rumah. Insya Allah sama saja ya. Ya, apa nih? Bukannya tidak menghormati ini ya, bapak-bapak jamaah di sini gitu. Nah, jadi yang jelas isra kita dari mana tempat kita untuk mencari keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mi'raj naik. Nah, kita niatkan pada bulan Rajab, pada bulan Syaban, dan terus puncaknya di bulan Ramadan nanti nih kita naik, meningkat. Meningkat apanya? Ya meningkat ibadahnya, meningkat usahanya, meningkat keberkahannya, dan lain-lain saja. Mudah-mudahan, ya namanya juga kultum ya. Tapi ya namanya kultum. Sampai di sini saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.